Koleto bernama Arfandi, pria usia 33 tahun, warga Sokolangun, mendekam di Polres Merangin, gara-gara berkepemilikan sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Senjata api ilegal tersebut dibelinya Rp700.000 dari kawasan Muratara, Sumatera Selatan. Si penjual kini sedang diselidiki polisi untuk dikenakan penangkapan. Diduga kolektor tersebut milik senjata api untuk mengancam nasabahnya, polisi sedang mengusut lebih lanjut atas perkara tersangka. Kita amankan dulu, sebenarnya penyelesaian tidak ada lagi. Kalau untuk keterangannya itu hanya sekedar untuk jaga-jaga, karena yang bersangkutan terlihat sementara sebagai kolektor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Arfandi terancam menjalani hukuman 20 tahun penjara dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Lut Hidayat, Jambi TV.